Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pendaftar PPDB MTSN 1 Lombok Tengah. Semoga hari ini tetap sehat, tetap ceria, dan tetap diberkahi, terlancar senyumnya, lancar rezekinya, hingga dapat menyelesaikan pendaftaran dengan waktu yang sesingkat-singkat. Oke, kita lanjutkan tutorial PPDB kita pada pengisian data asal sekolah. Kalau login sudah ya, kita pernah bahas. Oke, data isian sekolah. Ini cukup gampang ya. Kita tinggal isi asal sekolahnya di mana. Apakah sebelumnya dia SD atau NI. Kemudian nama sekolahnya apa? NI. Hidayatul Athfal. Ya, negeri atau swasta. Kemudian alamatnya di mana? Kalau bisa sih nama jalan ya. Jangan hanya menuliskan nama desa atau nama kecamatannya saja. Jalan Basuki. Raya Lombok. Contoh aja sih ya. Lebih lengkap, lebih bagus. Nah, apakah siswa yang mendaftar ini pernah PAUD? Kalau pernah, di PAUD mana? Tulis nama PAUD-nya di sini. PAUD Bina Cemerlang. Kalau pernah, ya. Kalau tidak pernah, ya tinggal skip saja. Itu juga, pernah tidak TK? Kalau pernah, tulis nama TK-nya. Kalau tidak pernah, ya kosongkan. Simpan. Selesai deh, data berhasil disimpan. Pastikan muncul. Balik ke depan. Dan tinggal ke berikutnya. Oke, cukup gampang ya. Semoga tetap membuat senyum, menghadirkan keberkahan, dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh para pendaftar. Jangan sungkan untuk bertanya. Di kolom komentar boleh, di kolom chat boleh. Bagaimanapun caranya, supaya Bapak Ibu merasa terbantukan. Insya Allah kami bersedia melayani dengan sepenuh hati sampai PPDB ini berakhir. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.